Ya, halo guys. Jadi di sini aku bakalan sedikit nyeritain, yaitu ada book tema, ya ada book tema di handphone Xiaomi ya. Jadi terutama Poco F3, di mana tadi aku ada kendala di Poco F3 ini ada book tema, temanya itu nggak bisa dibuka. Jadi kalau kalian buka wallpaper begini aja, itu nggak bisa, dia auto force close. Nah, kejadiannya itu pertama kali di saat aku tuh make HP, contoh aja nih Poco F3 ya, tapi ini Redmi Note 11, sama aja sih. Nah, di sini tuh awalnya tadi begini nih. Nah, ini ya tiba-tiba dapat pemberitahuan seperti ini, guys. Coba kalian yang temanya bermasalah juga kira-kira dapat pemberitahuan seperti ini enggak? Nah, ini aku screenshot dulu ya biar nanti kita bisa bahas ya. Nah, jadi sebelum ini aku pencet, ini kan ada tulisan nonaktifkan ya. Ini temaku masih oke nih. Bisa lihat ya, nah dia masih bisa aku pasang lagi tema gambar kucing ini ya, nah tuh, nah jadi masih bisa aku pasang deh gambar tema kucing tadi ya nih, kucing ini ya. Nah jadi tadi tuh aku sempat pencet nonaktifkan, langsung aplikasi tema wallpaper dan lain-lain aku itu nge-force close atau membal, nggak bisa dibuka. Nah, jadi di sini tuh sebenarnya masalahnya itu di Google Play Store yang menganggap aplikasi tema membahayakan perangkat Anda. Jadi sebenarnya itu kalau kita buka Google Play Store, di sini tuh ada namanya Play Protect ya. Nah, di sini tuh Play Protect ini di pengaturannya itu ada nih ya, pindah aplikasi dengan Play Protect, tingkat deteksi aplikasi berbahaya. Tapi di sini tuh dia nganggap aplikasi tema ini berbahaya. Nah, jadi tadi tuh sempat aku pencet nonaktifkan ya, karena aku mikir ala cuma gampang doang nih ya. Nih ya, ini kan masih bisa nih. Tuh ya. Nah, jadi tadi aku sempat seperti ini, aku nonaktifkan. Oke. Auto ketukar dong wallpapernya. Nah, pertama itu ya. Yang kedua, aku pencet ini membal. Nah, persis tadi terjadinya di Poco F3 aku begitu ya. Dan sekarang udah bisa nih. Alhamdulillah ya, aku coba otak-atik tadi bisa nih, udah bisa ya. Nggak ada masalah lagi nih, aku pasang tema gambar kucing ini juga masih bisa ya. Nah, jadi seperti ini, kalau kalian pergi ke tema nih, kalau kalian pergi ke tema nih, ini kan di sini tuh ada aplikasi tema ya, pengaturan di sini tuh ada tema membal, guys. Membal nih ya. Kalau kita buka wallpaper juga membal. Buka wallpaper membal. Tema membal. Nah, jadi caranya gimana caranya? Aku tadi coba cara di Poco F3 tadi, aku coba caranya update aplikasi temanya melalui manual ya, via manual. Jadi nanti kalau kalian pengen tahu aplikasinya, aku kasih aja di link di deskripsi di bawah. Nah, tadi itu aku udah download ya. Nanti kalau kalian pengen tahu, pengen mau filenya, nanti bisa di-download aja di deskripsi ya nih. Nah, jadi aku update tadi tuh. Nah, setelah aku update, boop, dia langsung bisa, guys. Ya, nah, jadi dia langsung bisa. Nah, di sini tuh tadi kan masalahnya kan aku belum update nih. Aku coba dengan cara kedua, itu cara pertama yang tadi ya. Ini aku coba cara yang kedua. Kali aja bisa ya, ini aku nyoba-nyoba juga sih. Nah, soalnya aku nggak bisa reka ulang sih caranya apa masalahnya ya. Nah, di sini tuh ada tema, nih ya, tema ya. Kita cari di aplikasi ya. Kita cari tema. Di sini aku coba uninstall pembaruan. Nah, udah aku uninstall pembaruan. Nah, ini ya. Kita coba buka lagi tema, bisa nggak? Nah, bisa dong. Aku yakin pasti bisa dong. Nah, jadi bisa nih ya, tuh. Terus aku coba pasang tema yang bergerak tadi. Oh, udah kehapus dong, soalnya kan aku uninstall pembaruan ya. Nah. Oke, tapi nggak apa-apa. Sini tuh coba aku cari berkas video. Ini dia nih, kalau nggak salah nih ya. Gambar kucingnya ya. Nah, tuh. Soalnya ini tuh pakai video ya. Nah, ini ya, si kucing ini. Dan ya, bisa lagi dong. Nah, bisa lagi. Bisa kalian lihat ya. Nah, ini aku buka wallpaper juga bisa. Aku buka tema juga bisa. Nah, jadi masalahnya cuma itu doang. Jadi sebenarnya itu masalahnya itu Google Play kita ini, Google Play Protect ini, kan ada kayak macam Google Play, Play Store sekarang kan ada Protect-nya. Ada setiap install download aplikasi biasanya adalah tuh, dia ada setelah selesai download aplikasi dia langsung mendeteksi virus atau apa masalah gitu ya. Nah, jadi
tema aplikasi tema kita tadi itu dianggap sama si Play Protect ini itu berbahaya, jadi dia otomatis menonaktifkan kalau kita klik menonaktifkan. Jadi otomatis si aplikasi temanya yaitu nge-force close atau nge-membal gitu ya, nggak bisa dimasukin ya, nggak bisa dibuka. Nah, jadi cukup sampai di sini dulu ya guys penjelasannya, semoga aja kalian paham. Support untuk semua Xiaomi yang mengalami kendala seperti yang tadi ya. Oke, thanks for watching. Jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later. Goodbye. Dadah.